Okey, berjumpa lagi kali ni kita dalam video berikutnya. Okey, kali ni aku nak kongsi dengan korang macam mana nak check handphone korang ada NFC ataupun tidak. Okey, untuk iPhone tak ada masalah. iPhone 7 dan ke atas sudah ada NFC dan diorang iOS ni dia tiada button on atau off NFC. NFC. Okey, berbeza sikit dengan Android. Korang perlu onkan sendiri. Okey. Ni kat sini depan aku ada dua handset, handphone, ya, yeah, smartphone. Satu yang ada NFC, satu ada NFC dan satu tak ada NFC. Okey. Cara korang perlu buat macam ni je, mudah saja. Okey. First kali, korang pergi kat bahagian setting. Korang pergi dekat bahagian search, korang type NFC. Bila korang type NFC ni handphone yang ada NFC ya. Okey, dia akan loading dulu cari. Okay, untuk yang ada NFC eh, ni handphone ni ada NFC, kita akan tengok. Bawa masa dia akan loading, ambil masa sedikit. Sebentar kita tunggu yang sebelah ni, kita cari okay, dia dah keluar juga. Okay, ini handphone yang ada NFC, lihat eh. NFC and payment. Okay, kau tekan saja. Okay, dia akan pergi ke NFC payment ya. Ni ada. Okay, korang just on sahaja. Okay, korang dah boleh pakai NFC. Ini untuk yang Android eh, bukan iOS eh, handphone. Okey. Manakala yang tiada NFC, okey. NFC, kita tengok yang ni. Okey, dia akan keluar not found result. Okey, ini handphone Android yang tak ada NFC. Okey, bagi yang tak faham sama ada handphone anda tak tahu sama ada handphone korang ada NFC atau tidak, inilah cara dia. Ada NFC, just go on saja. Dan tak ada NFC, pandai-pandailah korang cari handphone yang ada NFC. Ini korang nak letakkan korang punya ni. Untuk Samsung dia ada Samsung Pay lah, kalau iPhone dia ada Apple Pay. Okay, ni sajalah yang aku nak kongsi korang macam mana korang nak periksa iPhone, telefon Android korang sama ada NFC atau tidak. Okay, itu sajalah. Jangan lupa subscribe, like and share. Okay, terima kasih kerana menonton. Bye-bye.